terus berdoa kita terima kasih buat semua teman-teman, buat kalanya itu, buat rekan-rekan setanah air. Saya tahu ini kehilangannya adalah kehilangan buat semua. Glenn itu sosok orang yang selama ini selalu peduli sama sekitarnya, nggak pernah diam, selalu sopan, selalu tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Berita meninggalnya Glenn mungkin mengejutkan buat sebagian orang, seolah-olah kesalahan tiba-tiba. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu dari serangan keluarga, sebenarnya memang Glenn beberapa waktu terakhir udah berobat rumah sakit karena nyeri kepalanya. Bahkan dia masih menyempatkan diri untuk bisa aktif membantu pengumpulan dana untuk corona kemarin bareng-bareng dengan Najwa, Narasi, dan teman-teman musisi lainnya yang pada hari konsernya harusnya diikut dan hari itu dia harus dirawat di rumah sakit. Namun kami, dia selalu minta tidak menceritakan kalau dia lagi berjuang supaya sehat. Dia nggak pengen ngerepotin orang lain. Saya bilang harusnya nggak begitu, nggak akan ada yang repot untuk membantu dia. Dan dia selama ini selalu menjadi orang yang selalu hadir kalau setiap teman-teman yang lain punya masalah, teman-teman yang lain butuh bantuan, dia pasti paling depan. Dia nggak pernah capek untuk bantuin orang. Kadang-kadang dalam satu hari dia bisa ada di beberapa tempat sekaligus, cuma untuk semuanya itu bisa dipenuhi. Kenapa kita sedih? Saya pribadi sedih sekali, teman-teman semua sedih. Seolah-olah kayak masih kurang yang kita bisa buat lagi. Mas Tompi, terus kelanjutan Trio Lestari bagaimana setelah ini, Mas? Trio Lestari ada atau tidak ada Glenn ya, atau ada tidak ada saya, atau ada tidak ada Sandi ya. Kita belum mikirin buat proyek kita ke depan seperti apa. Banyak rencana yang udah kita coba garap, udah kita susun gitu, tapi kan Tuhan berkata lain, Tuhan berkata sendiri. Tadinya kita mau bikin album anak, karena kebetulan belum juga anak berlahiran, kita mau bikin konser berdasar yang berikutnya. Tapi ya semuanya sepertinya harus ditata ulang. Buat saya yang terpenting sekarang kan udah berpulang, kemudian mendapat tempat yang terbaik. Buat teman-teman di sana yang mungkin pernah tersakiti hatinya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.